Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama 4HR Rahmadi Channel, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mengenal dari dekat tanaman hias, yaitu tanaman puring untuk jenis puring kura. Saksikan video ini sampai selesai. Seiring dengan populernya tanaman hias pada masa kini, ternyata puring juga mulai banyak digemari oleh penghobi tanaman hias. Bentuk dan daunnya yang berwarna-warni membuat segar mata yang memandangnya. Untuk jenis puring ini banyak sekali nama-namanya. Hal tersebut disesuaikan dengan bentuk daunnya. Salah satu jenis puring yang tergolong istimewa adalah puring kura. Bentuk daunnya seperti tempurung kura, tekstur tebal dengan corak warna yang bermacam-macam. Warna kombinasi pada daun kura ini membuat kesan sangat elegan, sehingga sangat cocok untuk ditaruh di teras rumah. Nama lain daripada puring kura ini adalah sebutan tortoise atau juga croton tautong. Ada saudara dekat dari puring kura ini, yakni puring black kura. Bentuknya mirip dengan puring kura-kura, yang membedakan terletak pada warnanya. Tulang daun pada black kura ini memiliki warna merah dengan hiasan warna hitam kecoklatan. Bila pecinta bunga menginginkan warna daunnya yang penuh warna, puring kura ini harus mendapat nutrisi dari sinar matahari sepanjang hari, sehingga warna dari daun puring kura ini muncul antara merah, kuning, hijau, jingga, ungu, dan campuran antaranya. Demikian tadi sekilas tentang tanaman puring kura, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa support kami dengan menekan like, comment, and subscribe. Bagi yang belum, tekan juga tanda loncengnya agar menerima notifikasi video baru kami. Ingat, keberhasilan kami tidak lepas dari dukungan Anda. Akhir kata, kami ada untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.